Terusin. Hah? Terusin. Oh, sudah. Aku ini kan. Oh, sudah. Oh, ini coba loh. Pasang ini coba. Iya loh. Tapi ya. Ono bayi jenenge. Ini namanya ono bayi. Ban B. Satu jalan. Satu jalan. Terus gambarin cewek oh ayo. Video ya. Jadi sprindil. Bahasa omong kira-kira neh ada dia. Orang banyak dan ya, ya singklis ya. Posisi di malam hari itu. Orang banyu kangelan gak mari-mari. Tak itu sih aku nak. Oke, oke. Besok aja. Besok aja ya. Ya. Alamatnya kena. Pokoknya bingung dulu Google Map ya. Oh. Cangkem ra kangge takon iki. Rapat kelas Adit. Inilah pemasangan ban B oleh Mas Dwi at cutting stiker Mas Dwi ya. Pemilik cutting stiker terbesar lebih ke Jawa Timur. Foto ini siapa bro? Bujuku, ya. Foto ini mama muda. Empat naga nih. Rumput tetangga lebih hijau. Tiba-tiba palsu. Rumput tetangga banyak yang palsu. Luar biasa, luar biasa. Incredible. Hampir tidak mungkin pemasangan runway di malam hari. Tapi oleh Dwi At segalanya dibikin mungkin. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Amazing tit. Wow, lihat yang ini ya. Wih. Oh, ayu deh dia. Istimewa nih apa lambe ini. Inilah versi yang cukup sulit. Langsung dimasukkan ya. Masukkan keranjang sampah. Kalau di malam hari enggak perlu pakai media air. Jadi cukup berbahaya. Bahaya bagi jiwa dan raga. Kira-kira aja ya. Iya.
ada di depan mata. Perlu diingat yang namanya kaca itu kalau di malam hari kan mengembun kan? Iya, dingin, jadi menyerap suhu di sekitarnya. Wow, unbelievable. Turunkan sedikit. Wajah-wajah seniman muncul dari balik kaca. Dengan satu syarat seniman itu ya, rambutnya harus dikelilingi. Iya. Ora karu-karuan macamnya. Tapi jiwanya adalah berlian. Seni ngembun pagi. Hilang tadi. Tangannya seperti mesin gym kan. Yo rolen ben ora ati. Ora. Tingkat akurasi 99%. Lihat. Ini gak patah kita ndim, koyetan ndim. Nah, kok ini kira. Amazing grip. Mas Dwi kok bisa memotong dengan sangat lurus. Seperti mesin itu. Triknya adalah puasa Ramadan selama 4 hari. Oh, itu. Kalau Anda sudah bisa melakukan puasa Ramadan selama 4 hari bisa motong seperti ini. Dua dim. Cara pemotongan cutter ini benar. Nah, jika ingin bisa memotong cutter dengan baik dan benar itu syaratnya satu, harus punya kuku yang cukup panjang. Oh gitu. Kalau kukunya pendek itu nanti kurang sempurna hasilnya. Sudah 5 menit, 9. Oh.